Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ada yang tahu nggak? Kira-kira saya sekarang sedang di mana nih? Nih, tempatnya kayak gini ya. Becek banget nih. Iya, kali ini saya sekarang sedang berada di Terminal Bayangan ya. Terminal Bayangan Lembang, Ciledug ya. Ini dia situasinya. Situasi terkini di Terminal Bayangan Lembang Ciledug, banyak banget nih unit armada-armada untuk mengisi angkatan sore ya. Saat ini di hari Minggu, tepatnya tanggal 18 Desember 2022. Dan alhamdulillah, saya jauh-jauh dari Pasar Kemis, sekarang bisa mengunjungi yang selama ini jadi pertanyaan di benak pikiran saya tentang Terminal Lembang Ciledug ya. Yang konon katanya tempatnya ambiar ya, tapi diisi oleh bus-bus kelas premium ya. Ternyata benar sekali ya apa yang dikatakan orang-orang. Jadi situasinya seperti ini nih. Lihat nih. Untuk tempatnya wih parah ya. Itu dia. Ya, nanti saya akan mencoba melihat-lihat armada angkatan sore ya dari Terminal Lembang Ciledug. Kira-kira seperti apa nanti saya kali ini. Ikuti terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan tentunya saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, saat ini sudah terpantau ya, unit dari Keramat Jati ini ya. Armada terdepan ya, ini dia Keramat Jati. Dan itu adalah jalan raya Ciledug arah Bintaro ya, atau Ciledug arah Ciputat ke sana. Jadi ke arah sebelah kiri itu ke arah Ciputat dan ke sebelah kanan itu ke arah Ciledug atau CBD ya. Ya, jadi seperti ini nih, situasinya terkini ya. Untuk situasinya lumayan ramai ya untuk penumpang di Terminal Lembang Ciledug. Kita akan coba muter-muter dulu, kita lihat-lihat untuk unit armadanya yang ada di sini nih. Untuk tempatnya kayak gini ya. Mesti hati-hati nih. Soalnya becak banget. Ya, ini ada laju prima ya. Tim Purwodadi ini laju prima. Dan ini dia ada Rana Jaya ya. Rana Jaya dengan nickname-nya sendiri ada Alexa ini dia. Berbodi legacy SR2 single glass ini dia. By karoseri Laksana ini dia, Rana Jaya. Ini dia. Laju prima masuk ke depan menggantikan parkirannya dari Keramat Jati ya, ini dia. Dan di sebelah sini ada Garuda Mas ya, Garuda Mas dan PO Haryanto Arjuna malam itu dia. Itu biasanya armada nongkrong di Doyong ya. Arjuna Malam dan ini Garuda Mas. Ini Akila ya, Jepara Jakarta, Muji Jaya, luar biasa. Kita bergeser ke sebelah sini ya. Untuk di bagian loketelkannya sendiri ada di sebelah sini ya. Ini dia. Tempat loket-loketnya dari Terminal Bayangan Lembang Ciledug ya.
melayani berbagai tujuan. Ada PO Sudiro Tunggajaya, PO PBP. Ternyata untuk di sini armadanya lumayan komplit ya. Walaupun terminal Bayangan, tapi armadanya lumayan komplit nih, luar biasa nih dari terminal Bayangan Lembang Ciledug. Jadi seperti ini nih kondisi parkiran terminal Bayangan Lembang. Kondisinya ambyar parah, tapi tetap mantap nih, gokil nih. Jadi macam off-road ya. Dan ini dia Arjuna Malam dari PO Haryanto, HM112 ini dia. Ya itu dia, diberangkatkan dari Laju Prima ya, menuju ke Purwodadi itu dia, Laju Prima. Saat ini tepat jam 3 ya, jam 3 sudah mulai diberangkatkan ya armada-armada yang ada di terminal Lembang Ciledug angkatan sore. Dan Muji Jaya sepertinya juga akan segera diberangkatkan nih ya, disuruh maju sama pengelola parkiran ya terminal Bayangan. Ini dia, disuruh maju ke depan bergantian soalnya tempatnya. Terpantau untuk di sana ada Agramas masuk ya, BM070. Ya untuk Muji Jaya lumayan bagus ya penumpangnya ya, dari terminal Lembang. Berbodi Jetbus 13 MHD ya, tentunya ditopang dengan sasis dari Mercedes-Benz OH1626. Ini armada generasi ketiga ya dari Muji Jaya, luar biasa nih. Langsung diberangkatkan dari Muji Jaya, ini dia menuju ke Jepara. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya, giliran Rana Jaya ini dia. Rana Jaya memasuki shelter keberangkatan ya. Shelter. Wuih, goyang parah ini.
masih mencari posisi yang pas ya untuk parkir ya. Parah ini. Mesti harus punya skill ekstra tinggi nih di sini nih. Sudah tempatnya sempit, becek dan berlumpur pula ini dia. Dan ini dia. Bergelombang banget ya tempatnya. Ya, ini Pak Haryanto persiapan akan segera diberangkatkan ya. Itu dia. Pak Haryanto 112 Arjuna Malam. Dan ini dia Gramas yang baru masuk ya, BM070. Ini dia Jetbus 13 SHD ini ya, 12 ini, sorry. Berbodi, ini berbodi dengan tas, wih parah. Hampir saja brak ya. Luar biasa, asli. Rapet-rapet banget untuk jaraknya tuh dia. Mengingat tempatnya sangat sempit ya, sangat sempit, becek berlumpur ya. Ya ini dia, PO Haryanto diberangkatkan sepertinya. AM112 Arjuna Malam. Armada biasa nongkrong di Ciledug, di Doyong ya.
Gokil asli. Udah persis off road di sini, Pak. Armada-armada yang di sini. Mantap. Selamat bertugas kembali. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.